Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Spot Area Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya menggunakan fitur kirim gambar GIF di Telegram. Ketika kita ingin mengirim gambar GIF di Telegram, kita tidak perlu susah-susah untuk mendownload terlebih dahulu, kemudian kita mengirimkannya, karena Telegram sudah menyediakan fitur tersebut. Langsung kita masuk saja ke Telegram. Kita masuk ke kontak yang akan kita chat dengan gambar GIF seperti ini. Pastikan teman-teman sudah masuk ke samping kiri pesan ini yang ada icon emoticon ini. Yang ini klik saja. Di sini kita ada beberapa fitur. Yang gambar paling kiri di sini, ini adalah emoticon biasa. Kemudian yang paling kanan adalah stiker dan yang paling tengah adalah GIF. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan. Semisal kita akan mengucapkan selamat ulang tahun, kita bisa menggunakan fitur pencarian di cari GIF ini. Kita bisa klik saja Happy Birthday di sini, kemudian kita klik pencarian dan di sini muncul berbagai macam ucapan happy birthday. Kita tinggal pilih saja yang ini misalnya. Kemudian ini sudah terkirim. Ini tidak tampil karena saya tidak mengaktifkan fitur putar GIF otomatis dan download media otomatis. Jadi saya download aja di sini dulu biar teman-teman bisa melihatnya. Dan inilah gambar GIF yang saya kirim. Tanpa harus repot-repot download dari sumber eksternal, langsung saja ambil dari GIF yang disediakan oleh Telegram itu sendiri. Demikianlah caranya teman-teman, bagaimana menggunakan fitur kirim chat menggunakan gambar GIF di Telegram. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.